Ke tarik. Wak tak tangsi dia. Kau tak payah nak layan macam tu. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di YouTube channel Seni Craft Boy. Okey, sahabat-sahabat, hari ni kita try memburu toman harimau belah malam pula. Okey. Sebab dengar-dengar masa-masa malam ni dia ada meletup-letup katanya kan. So kita try lah. Mudah-mudahan orang kata ada rezeki. Okay. Hari ini saya try mancing malam pula ya. Kita try mancing malam. Sebab dengan orang-orang kawasan sini beritahu malam pun ikan toman ni dia galak agak lah. Dia galak sebab dia meletup-letup kat sini. Ha. Cuma tak pastilah ada rezeki ke tak ada kan. Mudah-mudahan ada lah. Inilah sahabat-sahabat suasana malam. Pelampung saya dekat situ. Ha. Itu. Sahabat-sahabat saya sebelah sana semua. Dekat situ dia orang. Ha. Nampak tak? Ha. Okay. Mancing. Saya bagi tahu sahabat-sahabat, ya. Mancing toman ni dia tak boleh bising. Dia telinga dia peka. So bila mancing tu kena tenang-tenang. Kena senyap. Okey, kita tunggu siapa yang kena. Sahabat-sahabat, kalau nak mancing malam kena bawah ni. Tidak nyamuk banyak. Dia tak adalah gelap sangat sebab sana pun ada lampu. Situ pun ada jalan. Cumanya nyamuk yang tak boleh tahan lah. Okay, sahabat-sahabat. Memancing malam ni dia memerlukan banyak kesabaran lah. Salah satunya nyamuk kan. Dan juga kesabaran untuk menunggu Cik Tom tu. Cik Tom nak sambar kita punya umpan. So kita tenang-tenang je. InsyaAllah ada rezeki dia akan sambar. Okey. Pancing kita pun bukan goyang-goyang. Sebab apa? Kita menggunakan ikan keli. Dia ikan keli agak-agak besar macam ni, panjang macam ni, besar-besar macam tu. InsyaAllah. Tapi kalau yang kecil tu bukan, tak boleh. Boleh, cuma apa, ikan apa, haruan. Ikan haruan je yang akan menyambar. Toman dia agak memilih sikit. Kalau nak ikan keli biar agak besar sikit. Tapi janganlah terlampau besar lah. Yang sedang-sedang. Okey, sahabat-sahabat, kita tengok sahabat kita pula sebelah sana. Sebab saya sebelah ujung sikit, dia sebelah tengah sikit. Kita nak tengok apa perkembangan dekat sini. Ada yang menyambar ke macam mana? Apa itu? Oh, baru baling. Biasalah kita guna ikan keli besar. Dia agak apa? Dia agak agresif sikit lah. Kesana kesini, kesana kesini. So dia kena apa? Rajin baling-baling. Ha. Ada mancing tilapia ke? Nak trial. Inilah suasana di Tasik pada ketika malam. Kalau di luar nampak gelap, tapi kalau kita duduk kat tasik ni, dia suasana dia tenang, terang. Umpan apa ni? Umpan cacing ni. Oh, umpan cacing. Kita nak try sambil-sambil kita tunggu Cik Tom nak menyambar. Kita layan-layan juga untuk apa? Ikan tilapia. Hmm.
Okey, lepas tali dulu, lepas tali dulu. Okey. Sahabat-sahabat, jom saya nak pergi tempat saya balik. Takut ada Cik Tom yang menyambar, tak ada yang nak tengok. Mancing mesti ada keberanian sikit. Tak ada nak goyang-goyang ni. Ha. Okey, sahabat-sahabat. Sementara kita tunggu-tunggu Cik Tom menyambung. Apa kata kita solawatan kejap, ya? Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi qurabu wa tuqadu bil awaiju wa tunnalu bihi gharaibu wa qusnu khawatimin wa yusasqahu ma'amu wajihil karimin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli malumin lang bi rahmatika matika ya arhamar rahimin. Okay. Untuk menghiburkan hati yang luka lara. Okey, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat. Ada yang makan? Okey, tarik tengah. Tarik tepi. Alhamdulillah, rezeki. Okay. Wan, connect sikit Wan. Naik sikit, naik, connect terus, connect. River. Okey. Cepat. Let. Oh, biar. Oh, alhamdulillah. Okey, angkat. Pergi sini cepat. Jangan lambat sangat. Okey, main. Bagi dia. Okey, alhamdulillah. Oh ya sahabat. Dapat lagi. Okey, ke tepi. Terus yang air kayu. Gulung. Okay, tarik. Wak tak tangsi dia. Kau tak payah nak layan macam tu. Ah, terus tarik. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Mantap. Jana punya. Alhamdulillah rezeki. Tuman. Akhirnya lebih kurang je. Kan tengok last tadi dia putus. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Akhirnya rezeki juga. Okey sahabat-sahabat tengok ni. Kita menggunakan tangsi 100 pound pun tengok lagi. Jangan tahu kat mulut. Sikit lagi nak terlepas tadi. Alhamdulillah rezeki jugalah. Okey Wan. Apa pengalaman kau tarik Cik Tom pada malam ni? Pengalaman yang tak boleh dijawab oleh boleh jawab lah. Sekarang cerita dia kena rasa dulu. Dia punya tarik
kau-kau lah. Dia orang Toman ni betul-betul orang kata fighter lah. Sebab bila dapat tarik tu kan, rasa ni macam satu kepuasan lah. Lagi-lagi bila dah naikkan, itu satu kepuasan lah. Lagi satu, cara je nak makan tu, kalau kita tengok pelampung kan. Kadang-kadang keli kat pelampung tu, dia tak tenggelam. Dia akan menjajau naik atas. So, mungkin Toman tu bila tu, debum, serta dengar punya air. So, saya cek, rupanya betul. Tali kita dah keluar. Sebab malam tak nampak, kita boleh cek tali je. Tali keluar, dia keluar-keluar. So, kita kunci drag. Sebab kita akan buka drag. Sebab kita tak di situ. So, bila kita dah kunci. Dia dah tali agak boleh untuk kita hook. So, kita hook lah. Bila kita hook tu, dia pergi. Lepas tu, banyak lah sampai kita masuk bawah ni sekali. Dia dah masuk dalam semak tu. Masuk dalam semak tu, kita dah turun lah. Sebab apa? Kalau kita daripada atas, semak tu kat situ. So, susah. Kita turun, boh, kita dapat jarak untuk kita naik tu. Turun. Nasib baik dapat. Tapi sampai dekat tebing tu, dia dah putus. Saya lompat tu naikkan dia. Itu je. Itulah pengalaman sahabat kita. Dia ikan tali dah putus, terus dia diving. Hai, masih ngelayani. Sahabat-sahabat, inilah rezeki kita pada malam ni. Dina makan. Aduh. Dia masih menggigit. Oh, nampak. Ah. Cek tomare. Mantul. Aduh. Dia punya insang tajamnya. Aduh. Sakitnya. Leceki. Apa itu? Oh, Toman ah. Okeylah sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Malam ni kita telah buktikan ikan Cik Tom sudah mari. Anggaran dalam 7 kilo lah. Sekarang ni pun dah menuju dekat nak pukul 1 dah. So kita orang pun sekejap lagi nak berangkat balik lah. Cukuplah apa yang ada pada malam ni. Kita bersyukur pada Ilahi kerana memberi sahabat saya merasai tarikan Cik Tom. Alhamdulillah, rezeki malam ni. Jadi, mana yang sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe, tolong subscribe. InsyaAllah, kita punya konten-konten InsyaAllah takkan mengecewakan. Jadi, harap-harap sahabat-sahabat tolonglah subscribe dan share video ni supaya sahabat-sahabat dapat berkongsi pengalaman pada malam ini. Dan kita berjumpa lagi di video channel Sunnycraft Bot. Ciao.